اللهم صل على محمد. Penyakit ini dikarenakan dia itu orang kaya, orang berpangkat, pejabat, dan merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Itu takabur. Sedangkan mutajabbir adalah orang yang pura-pura berpangkat, pura-pura kaya, pura-pura pejabat. Banyak sekali di medsos-medsos orang tuanya tukang jual rujak, anaknya kemelintir di mall-mall, sok kaya, sok borju, oleh sok milenial. Mbok tukang jual rujak, pak buruh tani, anaknya sok suki, pakaiannya kalau yang cewek itu yukensi, tahu yukensi? Yukensi. Terus sama lagi, pokoknya yang keren lah, itu mutajabbir. Sama-sama sok kaya, sama-sama sok hebat, namun kalau mutajabbir ini keadaannya sebaliknya. Orangnya miskin tapi dia berpenampilan sok kaya, jiwanya kerdil tapi sok besar. Itu mutajabbir. Sama-sama penyakit hati, enggak boleh takabur sama mutajabbir, itu enggak boleh. Sama-sama
jauhi. Kemarin itu mutakabbir, sombong, takabur, itu lawan katanya adalah tawaddu. Kita harus jadi orang yang tawaddu, yang rendah hati, menempatkan diri kita lebih rendah dari orang lain, menganggap kita lebih banyak dosa daripada orang lain. Wala tomian, dan kita tidak boleh tomak. Lan orah ngarep-ngarep finas ing dalem bawahi manusia. Gak boleh kita itu tomak, gak boleh kita itu arep-arep dari manusia. Ini penyakit. Kita mengharap-harap pemberian orang itu enggak boleh. Jadi hindari itu penyakit ini, penyakit hati. Arep-arep dari pemberian orang lain itu enggak boleh, dijauhi. Ini sifat yang tercela, yang buruk. Dan ini juga dialami oleh para ulama kita, para kiai-kiai kita. Apa yang kebanyakan terjangkit pada ulama kita atau kiai kita? Yaitu demen, pinginan atas barang milik orang lain. Kayak santri ini punya HP Apple, dia pingin HP Apple-nya itu dipek, nggak apa-apa beli HP kok api dulu ya ini tapi nah, itu penyakit. Pinginan atas barang milik orang lain penyakit. Terus penyakit yang pada umumnya para ulama itu terjangkiti, para kiai kita itu terjangkiti, itu ingin dihargai, dihormati orang lain. Itu bahaya. Gak boleh kita itu menganggap diri kita itu lebih mulia dari orang lain. Nanti masuknya ke sifat takabur. Pengin dihormati orang lain, nanti masuknya ke takabur. Pengin dimuliakan, takabur nanti. Terus kala gak dimuliakan sama orang lain, sama santri-santrinya, sama masyarakatnya tidak dimuliakan, loro hati. Gak boleh. Kita doakan kiai-kiai kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita dihindari dari sifat pinginan atas barang milik orang lain dan punya sifat ingin selalu dihormati, dihargai. Semoga guru-guru kita dijauhi dari dua sifat itu. Amin. Wala harison, lan orang banget hajati alat dunia ing atasi dunia. Wala mu'athir, lan orang dinginan laha maring perkara dunia alal akhirati. Ngareaken ing atasi perkara akhirat. Dan kita juga enggak boleh terlalu cinta terhadap dunia, terlalu mendambakan dunia sampai mengarahkan urusan akhirat kita. Tetap urusan akhirat itu di nomor satu. Jadikan dunia ini sebagai ladang ibadah untuk
kita, bekal kita untuk akhirat kita. Mumpung kita masih di dunia, enggak apa-apa. Sampai itu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas untuk mendapatkan dunia, monggo, boleh-boleh saja, harus bahkan untuk menafkahi anak ini, anak istri. Namun tetap menomorsatukan urusan akhirat. Buatlah urusan dunia ini sebagai mobil, sebagai alat untuk kesuksesan kita di akhirat. Sholatnya tetap di nomor satu kan, puasanya tetap di nomor satu kan, zakat, infak, sedekahnya tetap di nomor satu kan. Wal akhirati khairu wa a'dhamu. Kalau urusan akhirat itu tetap lebih bagus, tetap lebih baik, tetap lebih nikmat daripada urusan itu dunia, dan lebih apa kok lebih kekal. Memang apabila kita sudah di surga besok, kenikmatannya lebih bagus ketimbang kenikmatan di dunia. 99% besok kenikmatannya akan kita dapatkan di akhirat, yaitu di surga. Sedangkan kenikmatan di dunia hanya 1%. Kalau ditotori, mas, totori, totoro, sampai jadi totoro besok, kuateng, nggak pernah tua, tetap muda. Wala jami'an lil mali, lan orang ngumpulakan maring harta. Jadi enggak boleh kita itu mengumpulkan harta hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita enggak boleh mengumpulkan harta kalau itu membuat mudarat dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mengumpulkan harta kalau tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Tak berkah namanya hartanya itu. Biasanya orang yang medit punya harta banyak, uang banyak, enggak munggah kaji. Punya harta banyak, uang banyak, enggak infak sedekah, apalagi zakat. Medit enggak boleh. Kalau mengumpulkan hanya untuk itu, dilarang oleh Allah. Wala mani'an, lan orang nyegah lahu mareng harto, an haqqihi, saking hak'i harta. Apa hak'i harta itu? Zakat, infak, sedekah. Ya harus kita, enggak boleh kita nyegah hak'nya harta itu, harus kita keluarkan itu. Zakat, infak, sedekah harus kita keluarkan. Wala fadlan, lan orang olo pekerti ini, tak boleh kita elek budi pekerti kita. Harus kita itu ahlakul karimah. Kalau kita punya jiwa-jiwa, sifat-sifat dari budi pekerti yang elek, yang buruk, harus kita keluarkan dari jiwa kita. Kalau ada orang yang lebih sepuh dari kita, kita harus menghormati. Kalau ada orang yang lebih sepuh dari kita, kita harus memberi salam terlebih dahulu. Assalamualaikum, permisi, nyuwun sewu. Kalau bahasa Inggrisnya, tak langkung. Wala jafian, lan orang wongkat. Apa wongkat itu? Ing mukmin, tak boleh kita itu
memutuskan tali tali silaturahmi antar sesama mukmin. Kita silaturahmi minimal minimal tatkala kita sholat berjamaah. Kan kerja Pak, kan maghrib bisa ketemu, kan lembur Pak, subuh kan bisa ketemu. Minimal kita silaturahmi dengan sesama mukmin satu kali dalam dalam sehari. Wala ghalidhon, lan ora kasar gunemi. Tak boleh kita kasar dalam pengucapan. Bentak-bentak enggak boleh. Tak kandani kok. Ngeyel. Tak boleh. Tetap harus dengan lemah lembut. Seperti perintahnya Allah kepada Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Yuna Musa dan Kanjeng Nabi Yuna Harun tatkala mendakwai siapa? Fir'aun. Fir'aun itu kejamnya orang, jahatnya orang. Moro-moro orang disembelih. Moro-moro anak kecil siapa? Dimasak hidup-hidup. Itu Fir'aun. Tidak ada orang sekejam Fir'aun itu. Namun Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Yuna Musa dengan Kanjeng Nabi Yuna Harun harus dengan gimana? Qaulan layyina, harus dengan perkataan yang lemah, lemah lembut. Tidak boleh kasar, harus lemah lembut. Wala mumarian, lan orah madoni. Apa madoni mas? Pesuan, boleh pesuan. Madoni. Madu, madon. Oh, mas. Misui, tak boleh. Misu-misu itu enggak boleh. Cak, dubahku, enggak boleh. Kalau di Surabaya udah biasa, kalau di Malang udah biasa. Wala mujadilan, dan enggak boleh berlan orang para patu itu berdebat, enggak boleh. Mengkerengan enggak boleh, urat lehernya sampai keluar enggak boleh. Hindari para patu itu, dihindari. Berdebat itu hindari. Wala mukhasiman, lan orah madoni, berkorohat enggak boleh juga lah. Pokok padu-padu itu enggak boleh. Wala kosian, lan orah atos adini. Adini harus lembut. Enggak boleh keras hati, dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu tutup kuping, enggak mau mendengarkan. Ini penyakit hati, sifat tercela, harus kita buang jauh-jauh. Wala sayyi'al akhlaqi, lan orah olo tingkah olai. Enggak boleh kita ya, jangan sampai kita itu akhlak kita itu buruk. Kita itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk berakhlak karimah, karena Kanjeng Nabi diutus ke dunia ini innama buistu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, mengajarkan akhlak karimah yang mulia ya. Wala dayyikoh sodri, lan orah rupak sempit apanya, asodri kebeciani dadai, tak boleh sempit dada ya. Wele sempit kebajikan ini, kebaikannya sempit tak boleh.
harus lapang, lapang dada. Kalau jadi kiai, kalau jadi ulama, siapapun yang datang harus diterima. Bukan cuma sing api-api tok sing diterima, bajingan juga diterima, ahli maksiat juga diterima, siapa tahu mau taubat. Ahli ghibah diterima, ahli fitnah diterima. Baik-baik saja diterima ya. Wala mudahinan, lan orang mertambuk mbuk, tak mau tahu. Belum anakmu ngerokok mbuk is, tak mau tahu. Itu lu anakmu tak pernah sholat jar nois, tak mau tahu. Terkala anak santri saking tambengnya dipulangkan sama orang tuanya, sama kiainya itu, dikembalikan sama orang tuanya itu, malah kiainya yang disalahkan. Kiai gak endos. Kiainya yang disalahkan, bukan anaknya, kiainya yang disalahkan. Terus kiainya yang dijelek-jelekkan. Pakai enggak deh ya. Wala mukhadian, lan orang bujuk, enggak boleh kita bujukan, enggak boleh kita bohong. Karena awal semua penyakit disebabkan karena kebohongan ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi semua penyakit awal mulanya karena sering berbohong, enggak boleh berbohongnya. Pujuan apalagi koncone dipuju itu, dipulu-pulu enggak boleh. Dilondoi enggak boleh. Londo blendek enggak boleh. Ablendek. Wala ghassan, lan orang baur tinggal, enggak boleh baur tinggal itu maksudnya menipu, enggak boleh. Kandani api tapi niatnya bujuk itu baur. Wala muqaddiman lil aghniyai 'alal fuqara, dan orang dinginakan maring wong kang sugih ngariaken wong fakir. Enggak boleh kita lebih mengutamakan orang kaya daripada orang fakir, orang miskin. Lebih mengedepankan, lebih memuliakan, lebih mengagung-agungkan orang kaya daripada orang fakir. Orang fakir itu nomor satu, dimuliakan orang fakir. Gampang kok memuliakan orang fakir. Undang makan, kasih tahu tempe, udah kayak surga. Kok bisa mak? Iya, kadang dua hari enggak makan, sampai anak-anaknya busung lapar. Kasih tahu tok, sama sambel terasi, udah surga buat mereka. Gampang untuk memuliakan orang fakir itu, enggak seribet memuliakan orang kaya. Sampai undang orang kaya, sampai masak yang enak-enak, sate kambing, gulai, diundang gak akan dimakan sama orang kaya. Kenapa? Kena asam urat, kena kencing manis, ribet sampai.
penting sampai itu undang orang fakir, orang miskin sampai undang kasih tahu, tipi, wasok, wes, lahap mereka, surga buat mereka. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, belajar untuk membahagiakan orang lain. Kalau kita ingin dihormati oleh Allah, dihormati oleh makhluknya juga, kita belajar untuk memuliakan makhluknya atau orang lain. Wala mutaraddidan lan orah mitr-mitr ala salatini ing atasi para sultan. Sekarang musimnya sultan ya Mas. Sultan itu wong sing sugih. Apa itu kalau di Facebook, di YouTube itu sultan. Sultan. Saya aja dibilang sultan, Mas. Dikira sugih saya. Amin katanya itu. Sultannya. Raja. Enggak boleh kita mitr-mitr mondar-mandir ke orang sugih, ke sultan enggak boleh. Ke pejabat-pejabat enggak boleh. Apa mitr-mitr? Oh, kalau Sultan A itu sih satu ulur ambil aku. Iya kan? Iya. Empat kupu, macam empat kupu atau yang si dia diakoni. Wala sakitan alal ingkar alaihim ma'al kudrati lan orang meneng ing atasi perkoro mungkar ing atasi para sultan tadi sertani kuoso. Jadi tak kala ada pejabat, ada pengusaha, ada orang kaya melakukan kemungkaran, kita itu enggak boleh diam. Harus kita kasih masukan, kasih nasihat. Enggak boleh kita diam. Kalau kita mampu disesuaikan. Kalau kita melihat kemungkaran, kita punya kemampuan, ubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu biadihi, dengan kekuasaan. Fa illam yastati, kalau kita tidak mampu, kita ubah dengan bilisanihi. Kalau jadi kiai, ulama yang berpengaruh, ubah dengan lisannya. Makanya doakan itu ulama itu, jangan malah menjelek-jelekkan ulama. Kalau ulamanya masih punya taring, masih disegani sama orang, kita doakan, kita tutupi aib guru-guru kita, biar dia bisa tetap bisa berdakwah, bisa mengajak kepada orang lain, kepada anak-anak kita, anak cucu kita. Jangan dibuka aibnya. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk supaya menutupi aib dari guru-guru kita. Jangan malah sebaliknya dibuka aibnya. Oh, yainya itu ngono. Akhirnya setelah yainya, gurunya itu enggak punya taring, terus anaknya itu tambah nakal, terus gurunya disuruh memperbaiki, ya tetap enggak bisa, sudah enggak punya taring. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menutupi aib dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, sehingga tetap takwanya tetap didengar oleh masyarakat. Wala muhibban lil jahil lan orah demen maring pangkat kekuasaan. Enggak bolehlah kita itu dekat sama pejabat juga pengin dihargai, pengin diberi kekuasaan, pengin diberi pangkat, itu apa? Wal mali lan maring harta, enggak boleh kita juga
ingin dimuliakan karena harta kita, enggak boleh ya. Karena pangkat kita, kita ingin dimuliakan dengan harta kita, kita ingin dimuliakan. Dua ini sudah pernah terjadi di masa zamannya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Yang dia sombong congkak karena kekuasaannya adalah Fir'aun. Fir'aun telah dibinasakan oleh Allah. Walman yang congkak karena hartanya adalah Korun. Korun juga sudah dibinasakan oleh Allah. Kalian tak punya harta tapi kemelindingnya, tak boleh. Tapi nanti tabungannya cuma ada 5 juta. Tapi sok-sok borjois mau kemana? Harus tetap rendah hati. Tabungan punya berapa mas? 5 juta pak. Sotakokan semua mas. Berani ndak? Wal wilayati lan maring pemerintahan. Bal yakunu laha balik anai mukmin. Tak boleh juga ya kita itu terlalu dekat dengan pemerintah, pejabat-pejabat. Untuk apa? Kalau untuk ngasih nasihat tidak masalah. Menasihati dalam keimanan tidak masalah. Karihan iku wong kang sengit, gak boleh ya. Harus kita menjaga jarak. Kalau pemerintahannya lagi kena ujian, kita benci, gak boleh. Kita cukup doakan aja yang terbaik bagi pemimpin-pemimpin kita. Wala yula bisuha lan orang menganggu mukmin ing wilayah illa min hajatin, angin korono onok hajat. Gak boleh kita ke pemerintahan kecuali ada hajat, bukan hajat pribadi tapi hajat masyarakat. Apa misalkan kena musibah longsor, kena gempa, terus kita minta bantuan ke pemerintah, enggak masalah. Bukan hajat pribadi tapi hajat umum. Enggak boleh ke pemerintahan itu kecuali kita menasihati ya. Ke sana datang untuk minta duit, enggak boleh. Menasihati untuk korupsi, gipak, boleh. Pertanyaannya, lu kon sopo? Kalau jadi kiai, kalau jadi ulama, bolehlah kita menasihati dengan lemah lembut pejabat-pejabat kita agar tidak melakukan kecurangan seperti korupsi, nepotisme, kolusi, enggak boleh. Sampaikan aja enggak boleh korupsi kita. Illa min hajatin, kecuali kita punya hajat, hajatnya orang banyak, orang umum seperti tadi gempa, longsor, enggak boleh kita minta bantuan ke pemerintah, boleh. Au daruratin utawa nolak mudarat, kecuali nolak mudarat. Jadi misalkan itu tadi musibah gunung apa kemarin, Merapi, Semeru meletus, darurat gak apa-apa. Hal yang membuat darurat menghilangkan nyawa itu bolehlah kita minta bantuan kepada pemerintah. Intaha wis rampung kalamuhu opo pangandikane Sayyid Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai Sayyid
Abdullah. Jadi fatwanya tadi ini yang mulai dari depan, mulai dari sifat-sifat yang terpuji sampai sifat-sifat yang tercela, yang telah diuraikan oleh Sayyid Abdullah, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Faslun wa mimma asil qalbi ar-riya wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.